Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan rezeki yang melimpah. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Angga Pin Art. Pada video kali ini kita akan membahas proyek pengecatan Honda Vario. Karena biasanya kita membahas proyek pengecatan mobil ya, kali ini agak sedikit berbeda. Kita akan melakukan proses pengecatan Honda Vario ya. Ini satu buah motor Honda Vario yang akan kita ganti warnanya menjadi bunglon 5 warna guys. Seperti apa nanti hasilnya dan prosesnya, makanya teman-teman pantengin terus video ini sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya channel ini. Ya, like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Barangkali setiap video-video kami dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman dimanapun berada. Selamat menonton, enjoy for this video. Nah, untuk proses awal seperti yang teman-teman lihat di awal video tadi ya, itu kita lakukan proses pembongkaran dulu untuk bodinya. Kemudian nanti setelah selesai pengecatan bodi ini, setelah kita naikkan clear coat ya, mohon maaf untuk proses pendempulan pengamplasan tidak sempat kita record. Jadi seperti inilah hasil bunglon 5 warna yang sudah kita aplikasikan kepada Honda Vario ini guys. Nah, tidak hanya pengecatan bodi untuk Honda Vario ini, juga kita lakukan pengkarbonan di bagian kaki-kaki, yaitu di bagian CVT-nya ya. Kemudian nanti akan kita cat untuk bagian kaki-kaki, dan velgnya juga akan kita cat. Nanti bagaimana hasilnya, makanya teman-teman stay tune terus. Setelah selesai kita lakukan proses pengecatan full body Honda Vario ini ya, yang sudah kita ganti warnanya menjadi bunglon 5 warna. Nanti ini akan kita poles ya, kita amplas halus menggunakan grit 1500 dan 2000. Ini masih glossy mentah, jadi dia masih bertekstur, belum benar-benar bening ya. Nanti jika setelah dipoles dia akan bening dan glossinya juga flat guys. Seperti apa nanti hasilnya, makanya teman-teman stay tune terus ya. Nanti setelah ini kita lakukan proses pemasangan atau perakitan ya, untuk bagian part-part yang sudah kita bongkar, berikut body, kaki-kaki, velg, dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang teman-teman butuhkan.
Dan seperti inilah hasilnya Honda Vario 150 yang sudah kita ganti warnanya menjadi bunglon 5 warna. Ini ada warna ungu, ada warna hijau, warna kuning, warna merah, dan warna coklat ya. Ini bisa teman-teman lihat detail warnanya. Dan beginilah untuk bagian kaki-kaki yang sudah kita lakukan pengecetan dan kita lakukan pengkarbonan di bagian CVT-nya ya. Ini untuk velg kita ganti warnanya menjadi bronze guys, bronze agak keemasan. Dan untuk jok ini tidak kita ganti ya, karena ownernya sendiri nanti yang akan mengganti atau meretrim untuk bagian joknya ya. Jadi ini ada gompel sedikit. Nah, beginilah hasil bunglonnya ketika kena sinar matahari ya. Gradasi warnanya sangat hidup dan warnanya juga sangat jelas ya. Jadi bukan bunglon yang pucat atau bunglon yang warnanya itu tidak terlalu kelihatan ya. Biasanya kalau bunglon ungu itu agak bias warnanya guys, gradasi warnanya tidak terlalu hidup. Nah, untuk yang kita gunakan ini bunglonnya bertekstur pelnya agak kasar ya, jadi untuk gradasi warnanya juga bagus, warnanya juga hidup dan sangat menarik. Recommended buat teman-teman yang mau merepaint motornya ataupun mobilnya juga cocok ya warna seperti ini, karena sering kita melakukan pengecetan bunglon untuk kendaraan berjenis mobil ya. Bisa teman-teman klik link di deskripsi atau kunjungi playlist video kita ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.